Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqih fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma, Allahumma zidna 'ilma, Allahumma zidna 'ilma, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan limpah kurnia-Nya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita masuk kepada muka surat 54, membicarakan wajib bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain. Wahai mukmin yang derhaka. Dia menggunakan perkataan untuk menyedarkan manusia. Pengarang ni menggunakan perkataan yang menyedarkan manusia. Sebab banyak daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita kufurkan. Fa bi ayyi nikmat, yang manakah satu yang telah kamu dustakan? Jadi nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni banyak, tapi banyak orang yang tidak dapat menerima, yang tidak dapat bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka. Ada saja komplain dia. Kalau diberi panas, dia kata terlalu panas. Diberinya hujan, asyik hujan aja. Diberinya sejuk, dia kata sejuk sangat. Jadi apa yang perlu maknanya? Bagaimana keadaan manusia, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Kan? Diberi nikmat yang berbagai-bagai, tetapi banyak yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Kalau sekiranya mereka menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melihat mereka menjadi orang yang taat. Rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala akan penuh dengan limpahan manusia untuk mereka. Kalau sekiranya mereka ni menjadi orang yang bersyukur, maka majlis-majlis ilmu yang membawa mereka keluar daripada kegelapan zulumatu ila nur, maka akan ramai. Tapi tengoklah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kelas-kelas pengajian di masjid-masjid, di surau-surau, kita tengok suram daripada orang. Yang datang itulah daripada dulu, kini dan selama-lamanya. Kan? Tak ada ganti-ganti orang ni. Kalaulah yang di tiang tu meninggal dunia, tak ada orang ambil sandau kat tiang tu. Semua takut nak bersandau tu. Dia kata kalau bersandau mati pula aku nanti. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini keadaannya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini keadaannya. Kita tengok pada waktu orang pergi umrah, orang pergi haji, mereka berpusu-pusu masuk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkejar-kejaran untuk melakukan ibadat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana pada waktu itu di Masjidil Haram, orang yang sembahyang di Baitullah maka pahalanya 100,000. Ketika mana mereka berada di Masjid Nabawi,
sembahyangnya paham Masjid Aqsa, maka diberinya 500. Tetapi ketika mana manusia dia tidak berada di tanah suci, di dua tanah haram, di Mekah dan Madinah, maka bila dia balik di qaryah dia, maka inilah tempat yang paling banyak pahala, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Salatul jamaah tafdhulu min salatil fadli 27 darajat. Bahawa sembahyang di berjamaah itu, kerana menuntut sembahyang Jumaat berjamaah ini ialah di masjid bagi orang lelaki, kerana ia merupakan satu fardu kifayah, maka pahalanya 27. Tidak ada tempat yang menjanjikan sembahyang satu waktu sembahyangnya diberi 27 darajat. Kalau kita sembahyang di rumah pun, dia tidak menyampai kepada 27 darajat. Kerana kelebihan bila tidak ada di Baitullah, di rumah Allah Ta'ala, di Masjidil Haram ataupun di Madinah, maka di tempat mana kita tinggal, maka rumah Allah Ta'ala itulah rumah yang paling baik. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan sebab itu pengarang memulakan mukadimahnya dalam bab wajib segera taubat ini menyeru, wahai mukmin yang derhaka. Sebab kerana apa derhaka? Kerana banyak daripada nikmat yang tak dapat dinilai oleh umat, oleh hamba-hambanya, tak dapat dinilai. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jika anda melakukan maksiat, hendaklah anda segera kembali kepada Allah dengan bertaubat kepadanya dari dosa itu sebelum terlambat. Tubu ilallah ayyuhal mu'minun. Ha, jadi bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pintu keampunannya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera. Bah, ini perintah. Wasari', cepat-cepat. Sebelum sampai satu ketika yang mana taubat tidak lagi dibukakan. Sampai kepada satu ketika ibadat ataupun taubatnya tidak akan diterima lagi oleh Allah Ta'ala. Bila sampainya, ketika mana manusia hidup, maka rohnya sampai ke kerongkongan, maka pada waktu itu ditutup terus oleh Allah Ta'ala pintu taubatnya. Bila keadaan manusia hidup, apabila matahari terbit daripada arah yang berasingan, arah yang sebaliknya, dari timur ke barat, maka terbit ni daripada barat ke timur. Pada waktu itu, semua pintu-pintu taubat akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tidak ada peluang untuk memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala, kerana pintu taubat Allah Taala telah ditutup sama sekali. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, pada waktu yang belum berlaku dua perkara yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebanyak mana pun dosa yang dilakukan oleh seseorang hamba, maka hendaklah ia mengingati bahawa Allah Ta'ala itu mempunyai keluasan rahmatnya. Allah Ta'ala mempunyai keampunannya yang luas. Maka mintalah ampun kepada Allah. Jangan kamu menjadi orang yang putus asa. Jangan menjadi orang yang putus asa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah Ta'ala bagi banyak, maka jangan jadi kamu orang yang putus asa dengan nikmat. Kita boleh bertaubat, itu nikmat. Maka jangan jadi kita orang yang putus asa. Wala tayasu mir rauhillah. Jangan putus asa daripada nikmat, daripada rahmat Allah. Kita diberi peluang, maka bertaubatlah. Sebanyak mana dosa sekalipun, selama mana seseorang itu dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka minta ampun kepada Allah.
Orang yang telah membunuh 100 orang nyawa, sedangkan Allah Ta'ala menyebut wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq, ketika mana dia berusaha untuk mencari keampunan Allah walaupun yang nyawa dah diambil jumlahnya 100 orang, ketika mana dia nak bertaubat, mati dia sebelum sampai kepada keadaan taubatnya. Tetapi oleh kerana keinginannya, niatnya untuk bertaubat kepada Allah, ketika mana mati, dengan sebab niatnya untuk berlaku taubat, memohon taubat kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala memasukkan dia dalam syurga. Inilah dia tuan-tuan, menunjukkan atas keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rahmat Allah. Dengan sebab itu, kalau kita ni melakukan dosa, maka jangan sekali-kali putus asa. Pintu taubat Allah Ta'ala sentiasa terbuka untuk kita. Jadi dengan sebab itu, berusahalah mencari jalan bagaimana untuk melakukan taubat. Sama ada ia dengan amalan, sama ada dengan zikrullah ataupun sebagainya. Kelak jika anda mati, anda akan menemui Tuhanmu dalam keadaan kotor dan celaka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu man ya'ti rabbahu mujrima fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya sesiapa yang datang kepada Tuhannya dengan berdosa, pastilah ia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Di situ ia tidak mati dan tidak hidup. Allahu Akbar. Orang yang masuk di dalam neraka Allah, mereka ni tidak mati dan tidak hidup. Nak dikatakan mati, mereka tidak mati. Kerana setiap kali kulitnya dibakar oleh api neraka, maka digantikan dengan kulit yang baru. Hangus, hancur terus, maka diganti dengan kulit yang baru. Nak katakan mereka hidup, tidak ada, kerana dalam seksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seterusnya. Sebab itu bila disebutkan di dalam Al-Quran bahawa Allah Ta'ala mengatakan wama adraka ma saqar la tubqi wala tazar. Kamu tahu apa itu neraka Saqar? La tubqi wala tazar. Lawahatun lil bashar. Masuk di dalamnya, orang yang masuk di dalam neraka Saqar, kalau dibakar, maka dia tidak meninggalkan kesan. Kalau rumah yang terbakar, ada kesannya arang, ada kesannya abu ataupun sebagainya. Orang yang masuk di dalam neraka Saqar, dibakar oleh api neraka Allah, sampai tidak meninggalkan kesan, kemudian dijadikan semula seperti mana asal. Kulit-kulit mereka dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia tuan-tuan, dahsyatnya makhluk Allah Ta'ala yang namanya neraka. Kalau membakar, tidak meninggalkan apa-apa kesan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan harap anda akan terselamat jika anda tidak segera bertaubat dari maksiat itu. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut innallaha yuhibbut tawabin. Allah Ta'ala suka kepada orang yang bertaubat. Kalau mereka melakukan dosa, maka mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling disukai oleh Allah, apabila dia berdosa, maka mereka bertaubat. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut innallaha yuhibbut tawabin. Allah Ta'ala kasih kepada orang yang bertaubat, kerana menyesali akan dosanya, banyak dosanya kepada Allah, mereka datang kepada Allah kerana mereka mengakui bahawa itu Tuhannya. Mereka mengakui bahawa Allah itu berkuasa,
Dengan sebab itu mereka datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana meyakini Allah Taala itu punya pintu keampunan. Punya maknanya sifat ghafur, sifat tawwab, menerima taubat hamba-hambanya. Ha, jadi orang yang bertaubat kerana meyakini bahawa Allah Ta'ala punya keluasan rahmat. Ha, jadi dengan sebab itu, jangan kita bila melakukan dosa, lari daripada taubat. Lari daripada memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malah anda pasti menerima balasan azabnya. Sebab orang yang asi atau derhaka, dirinya sentiasa terdedah kepada azab Tuhan pada bila-bila masa. Jadi orang yang ma'asi ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mereka ni terdedah dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup di atas dunia orang ma'asi, mereka berjalan di atas muka bumi Allah Ta'ala, mereka sentiasa terdedah dengan azab. Jadi dengan sebab itu, kalau orang yang mengetahui ketika mana dia melakukan dosa, dia mengetahui bahawa azab Allah sentiasa terbuka kepadanya, maka orang-orang ini akan berhenti. Kalau mereka punya akal, kalau mereka punya hati, maka akan berhenti dari melakukan maksiat di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu Ibrahim bin Adham ketika mana datang seorang lelaki bertanya, wahai Syekh, izinkan untuk aku melakukan maksiat iaitu berzina. Maka kata Ibrahim bin Adham, sekiranya engkau nak melakukan maksiat ataupun nak melakukan dosa, maka kau carilah satu bumi, satu alam, satu dunia yang bukan dijadikan oleh Allah. Ha, maka silakan. Carilah alam yang lain. Kalau sekiranya kau dapati alam yang lain yang bukan diciptakan oleh Allah, maka silakan untuk kamu melakukan maksiat. Maka setelah direnung dan diperhatikan, maka berkatalah kepadanya Ibrahim bin Adham. Dia berkata kepada Ibrahim bin Adham, wahai Tuan Syekh, mana ada satu alam yang bukan milik Allah? Sebab Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, inna fi khalqis samawati wal ard, Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Nah, mana? Maka kata Ibrahim bin Adham, kalau begitu, tidak ada peluang untuk kamu untuk melakukan maksiat di dalam bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, ini dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu orang yang ada akal kena memikirkan. Ketika mana nak melakukan maksiat, kena fikir, ini bumi dia sendiri ke atau bumi Allah Ta'ala? Ha, ini mesti dipikir-pikirkan tuan-tuan. Tidak pernah anda tidakkah pernah anda membaca firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, afa aminal ladzina makarus sayiat an yakhsifallahu bihimul ard aw ya'tiyahumul azabu min haitsu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khudhahum 'ala takhawufin fa inna rabbakum la ra'ufur rahim. Apakah orang yang merencana sesuatu yang buruk boleh merasa aman? Ni Allah Ta'ala tanya di dalam Quran. Bagi orang yang membaca Quran, bagi orang yang mendengar Quran, maka Allah Ta'ala tanya, adakah kamu fikir bila kamu melakukan, merencanakan sesuatu kerja keji, merencanakan sesuatu kerja-kerja buruk, kamu fikir kamu boleh selamat, aman hidup dekat atas dunia ni? Bahawa Allah tidak akan menjadikan bumi menelan mereka ataupun menurunkan azab ke atas diri mereka sedangkan mereka tidak sedar. Jadi
Kalau Allah Ta'ala menurunkan azab, tidak semestinya tuan-tuan diazabkan seperti mana umat-umat yang terdahulu. Dibalikkan bumi, ditimpakan dengan banjir besar. Tak sebegitu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada orang yang diberikan kemewahan, diberikan diberikan maknanya harta yang banyak, tetapi Allah Ta'ala menjadikan kepadanya maknanya penyakit susah hati. Nak makan ni tak boleh. Nak hartanya banyak, diberinya sakit. Ini doktor kata banyak gula, tak boleh makan. Tak makan dia, buat takut mati. Duit banyak, nak makan ni doktor kata ini tak boleh makan. Kan? Ini pun kalau makan banyak cepat mati juga. Kan? Ni nak makan ni buah-buahan, buah-buahan kata buah nak makan pun ini dikatakan orang gulanya banyak. Tak boleh makan pisang. Nah. Kita ni yang tak sakit ni pantang diulu, semuanya habis. Mana? Tuan-tuan. Yang ini makan tak boleh, ini makan tak boleh. Nak makan nasi pun dia kata yang kanji tak boleh. Kita pantang diulu, bedal dengan talam-talam lagi dimakan. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lah-lahnya makan kanji pun tak ada, ini pun tak ada. Tengok yang dimakan tu beras mati, mati dia tak lama lagi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah hilang nikmat. Dengan sebab itu apabila kita merasakan kekayaan, hartanya banyak, itu bukan semuanya milik kita. Yang mana menjadi rezeki kita? Ketika mana ia disuap masuk ke dalam mulut, itulah yang baru sebenarnya menjadi rezeki. Walaupun di dalam banknya banyak, walaupun di dalam simpanannya banyak, tetapi sebelum mana ia masuk di dalam mulut seseorang anak Adam, maka itu belum lagi menjadi rezekinya. Itu pun terkadang-kadang yang telah disuap ke dalam mulut pun boleh keluar balik semula. Tersedak dia, keluar balik seketul daging. Tuan-tuan, tuan-tuan kena mengingati. Mana yang menjadi milik kita? Ketika mana telah disuap ke dalam mulut, yang dikunyah, itu pun tidak semua menjadi maknanya darah daging. Ada sebahagiannya menjadi hampas yang perlu dibuangkan. Kalau tidak dibuangkan, menjadi racun kepada badan. Tengok tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dengan sebab itu ketika mana Allah Ta'ala memberi nikmat yang begitu banyak, kalau tidak digunakan, tak dimanfaatkan, ini semuanya ditinggalkan akan disapu bersih oleh orang lain. Anak-anak, isteri, semuanya akan mengambil. Maka apa yang tinggal? Itu yang diinfakkan ke jalan Allah. Itulah yang menjadi peneman. Itulah yang menjadi sahamnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang kaya berapa banyak dia boleh makan? Orang sehat berapa banyak dia boleh makan? Kalau kita tanya diri kita, berapa banyak kita boleh makan sehari tuan-tuan? Pak, berapa banyak? Kuat pun kita makan ada limit, sampai masa kena berhenti. Sampai masa kena berhenti. Nah, inilah dia tuan-tuan. Maknanya kekuatan manusia, dia ada batasan, ada had. Dengan sebab itu Allah Ta'ala kalau dia nak menurunkan azab, tidak semestinya ditelingkupkan bumi, didatangkan dengan banjir besar. Orang susah hati dengan sebab perangai anak-anaknya pun boleh menjadi kurus. Anak-anak dengan perangainya, dia memikirkan anak ni dengan masalah, anak ni dengan masalah, lama-lama kurus dia. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ditariknya
nikmat itu sedikit demi sedikit secara tidak disedari. Kan? Tidak disedari. Ha, jadi inilah bagaimana Allah Ta'ala menurunkan azab. Diturunkan azab. Diberikan harta yang banyak tapi keamanan tak ada. Tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Hari ini kita melihat rumah-rumah besar dibina. Adakah dia boleh duduk di dalam rumah itu? Tak boleh duduk. Dia terpaksa keluar juga. Terkadang-kadang rumah itu yang besar terpaksa ditinggalkan. Yang duduknya tukang kebun. Nah, tukang kebun yang duduk. Tukang masak yang duduk. Tukang masak menyajikan makanan yang sedap-sedap. Berapa banyak tuan boleh makan? Yang gemuknya tukang masak. Tuan-tuan, bab itu mesti diingati. Kita mesti ingat. Hidup di atas dunia ni tidak semua yang kita mahu kita boleh kecap. Kerana kemampuan manusia itu terbatas. Kemampuan manusia terbatas. Ada limit. Sebab itu kita kena mengingat pesanan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun Tuhan akan menyeksa mereka ketika mereka dalam perjalanan sedangkan mereka tidak dapat menolak. Allah Taala kalau nak beri azab, manusia tak mampu. Dia nak berjalan, dipastikan keretanya dalam keadaan sempurna, tayarnya, enjinnya, semuanya. Sebelum berjalan, disebis dulu. Tetapi ketika mana Allah Ta'ala mengkehendaki azabnya kepada hambanya, maka tidak ada siapa yang boleh menghalang. Tidak ada siapa yang boleh menyekat kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada sesiapa yang boleh sekat. Ini tuan-tuan perlulah disedari. Bagi kita hidup di atas dunia ni perlulah menyedari. Ataupun dia akan menyeksa mereka dengan beransur-ansur. Kerana sesungguhnya Tuhanmu Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala mengenyah azab secara beransur-ansur. Berinya sakit. Kan? Sakitnya berbagai-bagai. Kronik sakitnya. Kan? Darah tinggi. Diberinya sikit-sikit. Beransur-ansur. Lupa makan obat. Naik darahnya. Kan? Makan pula yang bergula banyak. Kencing manis. Makan yang berasid. Kena gaut. Diberinya macam-macam. Macam-macam penyakit. Diberinya azab secara beransur-ansur. Ha, jadi tuan-tuan, inilah bentuk azab yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang berdosa. Dan disebutkan dalam satu doa, Allahumma ja'alna ya karim bitazkirika muntafi'ina wa likitabika wa rasulika muttabi'ina wa ala ta'atika mujtami'ina wa tawaffana ya rabbal muslimin wa alhiqna bis salihin wa walidina wa ahbabana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi pengarang menutup dalam bab wajib bertaubat ini dengan satu doa. Lalu dia berkata, Allahumma ja'alna ya karim bitazkirika muntafi'ina. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami sentiasa mengambil ingatan daripada amaran-Mu. Jadikan ingatan. Amaran-amaran Allah Ta'ala ni, kalau boleh Allah Ta'ala jadikan kita apabila diberikan peringatan, ini berikan amaran tu sebagai peringatan. Kan? Allah jadikan panas.
Allah Ta'ala jadikan hujan, dijadikan adanya banjir. Ini semuanya sebagai ingatan kepada kita. Ingatan. Sebab itu berdoa minta supaya apa-apa sahaja peringatan ini ataupun amaran yang Allah Ta'ala bagi kepada kita menjadi ingatan bagi orang yang berakal. Ha, menjadi ingatan. Wali kitabika wa rasulika muttabi'ina, mengikut jejak langkah kitab dan rasulnya. Ha, kitab Allah dan rasul. Wa ala ta'atika mujtami'ina, sentiasa berkumpul dalam ketaatanmu. Minta dengan Allah supaya kita ni supaya dalam taat sepanjang masa. Kerana kena minta. Ha? Kena minta. Ha, kalau tak minta tak boleh tuan-tuan. Sebab dalam membuat taat pun kena minta dengan Allah. Ha? Kita kena minta dengan Allah. Wa alkhidna bis-salihin wa tawaffana ya rabbal alamin. Wafatkanlah kami wahai Tuhan dalam beragama Islam. Sebab tu minta dengan Allah Ta'ala bila diwafatkan, dimatikan, biar tetap di dalam agama yang benar. Ya? Wa tawaffana ya? Muslimin wa alhiqna bis-salihin, dan himpunkanlah kami bersama orang-orang salihin dengan datuk nenek serta ya, kekasih-kekasih kami. Ha, jadi orang-orang yang membuat baik, mereka ni akan sentiasa di dalam kehidupan mereka di dunia dan akhirat dalam suatu keluarga. Ha. Jannatu adni yadkhulunaha wa min salaha min abaihim wa abnaihim wa zurriyatihim. Kan? Ha. Orang yang masuk syurga, mereka yang dalam ketaatan dan kebaikan, maka mereka dihimpunkan sebagai satu keluarga. Min abaihim wa zurriyatihim. Mereka akan dihimpunkan. Mak, ayah, datuk, nenek, adik-beradik dalam satu keluarga. Kan? Sebab itu dikatakan, wa min salaha min abaihim. Apa yang buat baik mereka ni daripada ayah keluarga mereka, wa zurriyatihim, anak-anak juga, cucu-cucu juga buat baik, kan, mereka akan masuk di dalam syurga sebagai satu keluarga. Hidup dekat dunia ada Pak Long, ada Mak Long, kan, ada Kak Ngah, ada Pak Ngah, maka semuanya melakukan kebaikan, mereka akan masuk di dalam syurga Allah sebagai satu keluarga yang bahagia. Di sana mereka akan jumpa balik Kak Longnya, Mak Longnya, Pak Longnya. Kan? Ha? Ha, seperti mana satu keluarga. Maka hidup kena buat taat. Kena melakukan ketaatan. Kan? Sebab itu kita kena minta. Nak buat taat pun perlu diminta. Perlu diminta supaya ha, orang-orang yang melakukan ketaatan berkekalan di dalam ketaatan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Masuk kepada tajuk yang baru, bahaya panjang harapan. Ini orang yang panjang harapan ni, banyak angan-angannya terlalu banyak. Ketahuilah wahai saudara-saudara kaum muslimin, moga-moga Allah sedarkan dirimu, ha, menedarkan diriku dan dirimu dari kelalaian, dan dia menunjukiku dan kamu sekalian untuk bersiap sedia berpindah dari tempat tinggal yang fana ini kepada tempat tinggal yang abadi, daripada alam yang fana kepada alam yang baqa. Sebab sekarang ni tuan-tuan, kita
merupakan orang yang sedang berjalan kepada satu destinasi, iaitu destinasi yang kekal. Bermula pada alam yang fana, alam yang binasa, maka kita sekarang ni telah berjalan. Kita berjalan dengan berbagai-bagai gaya. Kita berjalan dengan berbagai-bagai gaya. Ada jalannya gaya orang yang sombong. Ada jalannya gaya orang yang angkuh. Kan? Ada gaya jalannya seperti mana orang yang senang. Ada gaya jalannya seperti mana orang yang menderita dengan kesusahan. Tetapi semuanya berjalan kepada satu destinasi yang sama, iaitu menuju ke alam baqa. Alam yang kekal. Alam yang kekal. Ini semua tengah berjalan. Ini merupakan maknanya permainan di dalam perjalanan kita. Pergi masjid, pergi surau, pergi menuntut ilmu. Sekarang lepas habis kat surau, kat masjid, singgah kat kedai pula, minum teh dulu. Nah, itu semua perjalanan, tuan-tuan. Kan? Dah duduk kat kedai pula, tak boleh sekejap, pukul 12 baru balik. Kan? Kan balikkan tidur. Itu perjalanan hidup. Ada yang tidur bangun, ada yang tidur tak bangun-bangun. Ini perjalanan hidup. Kan? Ada yang bangun lewat, ada yang bangun cepat. Kan? Ada memang tak nak bangun-bangun langsung. Ada, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Besok tengok perjalanan hidup manusia. Hari ini semua ada, besok tengok siapa yang sampai subuh. Itu semua perjalanan. Nanti besok jumpa balik waktu Jumaat. Tadi subuh tak ada. Allah lewat. Terkejutnya dah pukul 8 sebab malam tadi duduk main dam. Semalam pergi naik haji dulu. 4 kali naik haji. Ini semua perjalanan, tuan-tuan. Perjalanan hidup. Jadi semuanya ini adalah maknanya kisah-kisah di dalam perjalanan hidup seorang insan untuk bertemu, berjalan kepada satu destinasi yang disamakan destinasi alam baqa, alam yang kekal. Apabila masuk kepada alam yang kekal, itu satu perjalanan baru manusia. Satu perjalanan baru manusia. Kerana mereka berjalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, itu dah perjalanan yang lain. Sekarang ni kita perjalanan di atas alam yang fana. Macam-macam. Kan? Berjalan di atas alam yang fana, ada orang yang menindas orang lain, ada yang menzalimi orang lain, ada yang mengasihi orang lain, ada yang bersimpati dengan orang lain, ada yang tidak kisah dengan orang lain. Inilah dia perjalanan hidup. Maka kalau sekiranya orang yang hidup tidak mahu menempuh perjalanan yang demikian, maka jangan hidup, mati terus. Kalau mereka ni hidup tidak mahu menempuh perjalanan hidup yang demikian rupanya, maka jangan hidup. Kerana orang yang hidup mesti menempuh jalan-jalan yang macam ni. Tak boleh lari, tuan-tuan. Dia tak boleh lari. Dengan sebab itu Allah Ta'ala mengingatkan, kesusahan, penderitaan, kesenangan yang kamu tempuh dalam perjalanan hidup di alam yang fana ini, mata'un qalil, dia merupakan suatu waktu yang sedikit. Tak lama. 60 tahun, 70 tahun, itulah had dia, tuan-tuan. Ada orang yang menderita 70 tahun, dia rasa lama, tak lama. Habis 70 tahun, Allah kata, sampai ini je waktu kamu, mati. Lepas tu dah. Orang yang menanggung derita tak akan menderita lagi. Orang yang dideritai tak menderita lagi. Sebab dah kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah dituntut kepada kesabaran. Kan? Ujian. Inilah bentuk-bentuk perjalanan hidup manusia. Dan dia menunjukki. Dan bahawasanya perkara yang amat bahaya sekali bagi manusia ialah yang panjang harapannya. Ni besok, kalau aku hidup besok, ini panjang-panjang harapan. Nak, besok nak buat ni, besok nak ni, nak
Besok jangan lupa ya, kita pergi makan kalau sempat makan. Yang ada hari ni pun belum tentu sempat. Nah. Takut turun-turun tangga tergolek jatuh. Allah. Nah. Tak sempat nak makan. Jadi tuan-tuan, harapannya banyak. Besok, besok, besok. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahawa manusia yang baik ialah apabila hari ini lebih baik daripada semalam. Kan? Hari ini lebih baik daripada semalam dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Ini ingatan. Ingatan ni kepada kita tuan-tuan. Supaya bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka panjang harapan ialah merasa diri akan kekal hidup di atas dunia sehingga perasaan itu menguasai hati, maka bergiatlah ia bekerja menurut kehendaknya. Yang dikata panjang harapannya apa? Iaitu perasaan ingin kekal hidup di atas dunia ni sampai tak fikir mati dia. Nak? Tak fikir mati. Seronok sampai tak nak fikir mati. Kan? Lepas tu tuan-tuan hidup, jangan terlalu panjang harapan. Harapan yang kalau sekiranya merasakan bahawa hidup tak akan mati ni, dia akan merosakkan diri. Akan menyebabkan manusia lupa bekalan untuk dibawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lupa. Lepas tu jangan. Tuan-tuan. Sebab itulah diajar di dalam kehidupan adanya sifat qanaah. Ada sifat qanaah, memada dengan apa yang ada. Nah. Diajar dengan sifat qanaah. Supaya merasakan cukup dengan apa yang ada. Pak kita ni tak ada sifat qanaah. Nah, qanaahnya kurang. Jadi kalau sekiranya mencari, kalau tidak melupakan maknanya tanggungjawab, melupakan akhiratnya, tidaklah menjadi salah. Kan? Karena Allah sendiri menyebut di dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu hidup wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirah, bersedia, carilah jalan persiapan kamu untuk akhirat kamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi dalam masa sama kamu hidup dekat atas dunia, jangan meninggalkan dunia. Nak sembahyang, nak ibadat, dunia perlu. Yang nak dipakai ni bukan dunia. Kan? Ini yang kita duduk ni, yang nak kita dirikan solat ni, ini bukan dunia. Kalau tak ada yang berbentuk dunia ni, bagaimana nak sembahyang? Yang nak dipakai, yang nak dibawa ketika mana nak pergi sembahyang, itu bukan dunia. Sebabnya jangan, wala tansa nasibaka minad dunia. Kamu cari akhirat, pergi kepada akhirat, tapi jangan sampai meninggalkan dunia. Nak sembahyang pakaian kayak bajunya koyak rabak, mana boleh. Nah, itu sebabnya ketika mana Allah Ta'ala bagi nikmat, maka zahirkan nikmat Allah. Imam Abu Hanifah, Allah Ta'ala bagi dia nikmat perniagaannya. Satu hari dia menjual kain, menjadi maknanya peniaga kain. Satu hari untungnya 200 ribu dirham sehari. 200 ribu dirham sehari, tuan-tuan. Ini seorang tajir, peniaga kain. Sedangkan dia seorang ulama. Dapat keuntungan 200 ribu dirham setiap hari. Maka 100 ribu dirham dibaginya gaji untuk orang-orang pergi berdakwah. Kamu ustaz, pandai dalam bidang apa? Fiqah. Kamu kena keluar dakwah. Kamu punya gaji, saraan hidup anak-anak isteri kamu, semua aku tanggung. Kamu kena keluar. Karena aku tak mampu untuk buat seorang.
Kamu pandai dalam bidang Quran, kamu kena keluar untuk mengajar manusia, mengajar Quran supaya mereka baca dengan betul. Semua kehidupan kamu, kelengkapan kamu, maknanya makan pakai isteri dan anak-anak kamu, semua aku tanggung. Tengok tuan-tuan, 100 ribu dirham lagi diguna apa? Untuk menyara orang-orang nak menuntut ilmu, janda-janda yang kematian suami. Ini dipandangnya janda, dia yang nak ambil. Itu yang jadi susah. Bukan nak ditanggung nasibnya. Dia pandang dia yang tackle dulu. Susah begitu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah, nasib janda-janda terbiar. Anak mereka tak makan. Tidak ada pendidikan. Tidak ada siapa yang nak hiraukan tuan-tuan. Maka di mana peranan? Nah, sebab itu kita kena tengok. Ini orang yang hidup tidak meninggalkan kepentingan dunia. Sebab itu Allah Ta'ala beri. Sehingga diriwayatkan dalam satu kisah, hebatnya Imam Abu Hanifah ni, sehingga kalau orang menjual kain kepadanya dengan harga yang murah, maka dia suruh selidiki dulu. Kamu nak jual kain ni dengan berapa nilainya? Maka disebutkan seorang perempuan, dia kata harga kain ni aku nak jual dengan 500 dirham. Dia kata naikkan lagi harganya. Ada kita jumpa peniaga macam ni sekarang tuan-tuan? Tak ada, disuruh turun lagi ada. Dia kata ini macam dah rosak, bagi free je lah. Itu disuruh free. Nah, ini tak ada tuan-tuan. Bila perempuan itu menyebutkan aku naikkan 500 dirham, dia kata naikkan lagi. Maka diletaknya berapa? 600 dirham. Dia kata naikkan lagi. Sehingga perempuan itu kata, engkau jangan main-main dengan aku. Kan? Jangan nak bersenda gurau dengan aku. Maka berkata Abu Hanifah, kalau sekiranya engkau mengetahui, engkau orang yang tahu tentang apa ni mutu sesuatu kain, maka engkau tidak akan meletakkan dengan harga yang demikian. Maka bawa kain ini bertemu dengan orang yang pakarnya, maka letakkan harga, kemudian datang kepada kembali. Maka dibawanya kain ini berjumpa dengan seorang tajir yang pakar. Maka kata tukang kain ini harganya 700 dirham. Maka datang balik. Bertemu dengan Abu Hanifah. Berapa dikatanya? 700. Nah, ambil 700. Dah balik. Ada zaman sekarang tak ada? Tak ada. Zaman sekarang kita tidak ada kejumpa orang-orang yang begini, tuan-tuan. Inilah dia. Orang yang hidupnya, bila masuk pada waktu semayang, meninggalkan bisnesnya, tinggal hanya saud suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jarang kita jumpa tuan-tuan. Masanya mengajar, masanya memberikan kuliah-kuliah. Ini hidup Abu Hanifah. Pakaiannya tuan-tuan, pakaian luarnya 1000 dirham harganya. Orang kata, Tuan Syekh, ni mahal pakaian. Allah Ta'ala beri nikmat. Sehingga maknanya ketika mana dia berjalan di kota Baghdad, kasutnya tidak pernah lekat dengan debu. Sentiasa berkilat. Orang tengok, ni betul ulama, kerana ada wang ringgit. Jadi tuan-tuan, inilah dia. Kan? Tengok bagaimana sikap orang-orang yang faqih. Orang tahu tentang kehidupan, matlamat hidup dunia dan matlamat hidup di akhirat. Jadi insya-Allah kita sambung lagi pada masa yang akan datang sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. اللهم زدنا علما اللهم فقه في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله